Halo pemirsa, selamat pagi. 4 orang tewas dan 48 luka-luka akibat bus wisata rombongan peziarah menabrak sejumlah rumah dan kendaraan di Ciamis, Jawa Barat. Sempat diduga terluka, sopir bus ternyata kabur. Saya Anggita Disastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik, sejumlah rumah di pemukiman padat di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Api terlihat dari lantai 2, pemilik rumah panik menyelamatkan diri. Kepulan asap dan kobaran api membakar sejumlah rumah di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bagian dalam rumah. Para penghuni dan warga sekitar pun panik mengingat lokasi kebakaran berada di tengah pemukiman padat. Api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah. Penghuni rumah panik keluar menyelamatkan diri. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Habis dari WC, tahu-tahu udah nyala gede, kita mau naik, ambil alat-alat segala, KTP segala, udah nggak kebuka semua. Ya. Ada siapa aja di atas? Ada anak saya lagi, Arifin. Bapak tinggal di atas? Iya. Anak saya nggak ngeliat, dulu ditarik ke bawah. Ya nggak ngeliat, Pak. Tapi nggak ada lagi aktivitas masak gitu kan? Nggak ada. Sementara, dugaan sementara itu sekitar 3 rumah. Dua rumah, namun rumah itu material yang terbakar itu kombusibel ya, bahan yang mudah terbakar. Penyebabnya? Sementara setelah kami koordinasikan atau kami memberikan informasi dengan Pak RW setempat, itu dugaan sementara adalah korsleting listrik. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sebuah motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara motor terluka bakar. Pom bensin Rawa Badung kebakaran. Video amatir merekam kobaran api membakar sebuah SPBU di Jalan Rajiman, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. 8 mesin pengisian BBM hangus terbakar. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat seorang pengendara motor mengisi bahan bakar tanpa mematikan mesin. Tiba-tiba muncul percikan api hingga membesar dan merambat ke selang pengisian bahan bakar. Akibat kebakaran tersebut, pemilik motor alami luka bakar pada bagian kaki dan kepala. Korban kemudian dievakuasi untuk mendapat penanganan medis. Kan motor masih nyala, terus ngisi bensin kepenuhan. Terus mungkin dia juga panik, jadi kepanasan kali motornya ya. Jadi langsung keluar api, kecakap gitu. Oh, langsung keluar api? Iya. Terus nyamber ke nozzle ya? Oh, jawab. Nozzle, selang. Nyamper ke selang? Kata yang saksi ke belakangnya menempel si selang itunya. Jadi kena pompanya juga ya, selang bensinnya juga ya? Iya. Sementara polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran dipicu pesta minuman keras yang berujung pertikaian. Tawuran antar warga pecah di Kampung Tinumbu, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang datang ke lokasi membubarkan warga dengan melepas tembakan peringatan dan gas air mata. Tawuran berawal dari pesta miras kelompok warga. Berada dalam pengaruh minuman keras, para pelaku terlibat pertikaian hingga berujung tawuran. Sempat menjadi sasaran amuk massa, seorang warga yang mabuk berat dan diduga menjadi provokator tawuran diamankan polisi. Polisi juga mengamankan satu buah anak panah serta sejumlah bekas petasan yang digunakan saat tawuran. Barang bukti yang sempat dirusak adalah salah satu kendaraan roda 2 yang mana mendatangi daerah yang di tempat kejadian sempat dirusak kendaraan tersebut. Akhirnya
pengendara dari roda dua tersebut sempat dimasak. Yang mengamuk adalah merupakan salah satu yang mendatangi daerah tersebut, yang mana mengajak warga lain untuk melakukan aksi perang kelompok. Tugas melakukan penjagaan di lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 18 pelajar terlibat tawuran yang menewaskan seorang pelajar di Kemayoran, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Dua pelajar ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pelajar tewas usai diserang oleh sekelompok pelajar lain di Jalan Industri Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Hasil olah TKP, 18 pelajar diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya korban. Kedua tersangka merupakan pelaku utama atau eksekutor yang menyerang korban menggunakan senjata tajam. Motif penyerangan, para pelaku kerap mencari musuh di jalan dengan melakukan aksi konvoi usai jam belajar sekolah. Kami amankan, sampai dengan saat ini ada 18 orang yang kami amankan. Dua di antaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ya, karena usianya sudah 18 tahun, jadi bukan anak berhadapan dengan hukum lagi, sebagai pelaku utama atau eksekutor. Kedua pelaku masih dalam proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gagal menyalip, tiga kendaraan tabrakan beruntun di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, Minggu siang. Warga berupaya mengevakuasi tiga penumpang yang terjebak di dalam mobil. Warga berupaya mengevakuasi korban tabrakan beruntun di jalur nasional Pantura, Desa Beji, Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat badan mobil ringsek hingga korban terjebak dalam mobil. Kecelakaan bermula saat mobil berpenumpang tiga orang ini melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Di lokasi kejadian, mobil berusaha mendahului truk tronton dari sisi kiri. Namun, mobil oleng ke kanan dan hilang kendali hingga tertabrak truk tronton dan menghantam sebuah truk yang melaju dari arah berlawanan. Terus nyalip dari kiri, itu mobilnya oleng. Muter tiga kali langsung menghantam mobilku itu, Pak. Itu yang disalip apa itu kendaraan? Tronton warna merah itu, tronton Bob. Kalau Bapak ini dari arah mana? Dari arah selatan, Pak. Dari arah timur. Dari arah timur, ya. Terus ada korban tadi, Pak? Nggak ada. Tiga korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini menyebabkan jalur Pantura macet sepanjang 2 km. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dan 48 luka-luka dalam kecelakaan bus wisata yang ditumpangi rombongan peziarah di Ciamis, Jawa Barat. Bus menabrak rumah, mobil, dan motor. Diduga remblong di jalan menurun. Sempat diduga terluka, sopir bus ternyata kabur. Bus Pandawa yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang ini menabrak tiga rumah di tepi jalan raya Paripurna Payung Sari, Panumbangan, Ciamis. Tiga motor dan dua mobil juga tertabrak bus yang mengakibatkan tiga orang tewas. Satu peziarah tewas di dalam bus. Setelah korban dievakuasi, polisi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi. Salah satu warga melihat bus melaju kencang di jalan menurun sehingga terjadi kecelakaan. Busnya rem dari atas, terus dengar karena itu tuh anu elap. Nabrak ke elap. Ya, nabrak karena elap ini itu. Lagi parkir. Lagi parkir di sini. Ya. Terus kemudian? Kemudian busnya langsung oleng ke sana. Ke kanan? Ya, oleng ke kanan. Terus kemudian? Langsung ke rumah. Nabrak rumah. Warga, ya. Bus Pandawa mengangkut 60 penumpang yang berziarah di situ Lengkong Panjalu dan dalam perjalanan ke Pamijahan. Para penumpang panik saat bus mulai melaju siksak, hingga menabrak sebuah mobil dan bus berhenti setelah menabrak rumah. Berapa? Itu rem masih ada.
Nah, pas begitu udah turunan terakhir ya. Hah? Turunan terakhir ya. Iya, turunan terakhir itu ya. Tuh. Baru tuh rem udah enggak ada. Sangkan saya ini supir bercanda. Enggak taunya memang serius, beneran. Saya panik, bingung. Selain yang lain juga bingung, itu supir udah banting setir kemana, ke kanan, ke kiri itu. Buat nyari selamat lah itu. Dari penyelidikan polisi hingga kini keberadaan sopir bus Pandawa belum diketahui. Nah itu, kemarin di Panjalu, dari puskesmas info dirujuk ke rumah sakit Ciamis. Setelah kita telusurin ke sana, ternyata di sana nggak ada. Jadi belum diketahui keberadaan sopir sendiri. Para penumpang yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Ciamis. Sementara korban tewas telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Polisi telah melakukan penyelidikan di lokasi dengan memeriksa 4 orang saksi. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Ju Haryono, iNews melaporkan. 3 dari 4 korban tewas kecelakaan bus wisata di Ciamis, Jawa Barat merupakan pengendara motor. Motor korban diseruduk bus wisata yang diduga remblong saat ditanjakan Balas, Ciamis, Jawa Barat. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman Enok, 65 tahun, dan Ferry, keponakannya, di pemakaman tak jauh dari rumah duka desa Payung Sari, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat korban Ferry yang mengendarai sepeda motor akan mengantar bibinya berobat. Kedua korban sempat terseret setelah motornya ditabrak bus wisata yang oleng masuk arah berlawanan di tanjakan Balas, Ciamis. Enok tewas di lokasi sedangkan Ferry tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kejadian kecelakaannya itu pulang dari puskesmas atau iya, mau ke puskesmas? Mau ke puskesmas. Periksa. Mau diperiksa ya? Nggak pulang. Belum, baru mau ya kan? Satu pengendara motor lainnya tewas, Omah, 61 tahun, juga telah dimakamkan. Selain 4 korban tewas, 48 korban mengalami luka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Sementara itu, satu korban tewas kecelakaan maut di Ciamis, Jawa Barat merupakan penumpang bus usai pulang berziarah. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban di rumah duka di Tangerang, Banten. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah Sri Mulyani, korban kecelakaan bus maut di Ciamis, Jawa Barat, dibawa ke rumah duka di Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten. Anak korban masih syok, ibunya yang pergi berziarah pulang dalam kondisi tak bernyawa. Tetangga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka. Kecelakaan terjadi saat korban bersama 117 jamaah Majelis Tarbiyatul Muftabiin berziarah ke Cirebon dan Ciamis, Jawa Barat dengan menumpang 2 bus. Naas, saat akan kembali, bus yang ditumpangi korban diduga mengalami remblong hingga menabrak rumah dan pengendara di tanjakan Balas, Ciamis, Jawa Barat. Korban ke Ciamis ikut kegiatan apa, Pak Kades? Dalam rangka ziarah. Sempat mendapat perawatan nggak di rumah sakit? Menurut informasi dapat perawatan pertolongan di rumah sakit. Jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kampung Rijal, Sukamulya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku pencurian motor babak belur dihakimi warga usai aksinya terpergok oleh korban di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pria pengendara motor terekam CCTV berupaya mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu pelaku berpura-pura duduk di motor merusak kunci kontak motor. Sementara pelaku lainnya memantau situasi. Korban yang menyadari aksi pelaku berupaya menangkap pelaku. Kedua pelaku berusaha kabur namun ditarik warga hingga salah satu pelaku berhasil ditangkap. Sementara satu pelaku lainnya kabur melarikan diri. Saya kembali mengecek kembali, orang itu sedang mengotak-atik motornya. Lalu saya langsung teriak, langsung mengambil, lalu saya kejar. Saya dorong, lalu yang satu yang di belakang itu dia melarikan diri. Saya ngincer yang melarikan diri karena dia melarikan diri. Lalu motornya
dicoba untuk ditangkap sama rekan-rekan yang lain, tapi tidak berhasil ditangkap. Jadi itu sih. Pelaku dibawa ke Polsek Pulau Gadung, sementara pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria beratribut ojek online terekam CCTV mencuri motor di rumah warga Cengkareng, Jakarta Barat. Hanya dalam 4 menit, pelaku membawa kabur motor yang terparkir di teras rumah. CCTV merekam aksi seorang pria beratribut ojek online masuk ke rumah warga di Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku merusak kunci kontak motor yang terparkir di belakang mobil. Pelaku beraksi bersama satu rekannya yang menunggu di luar. Situasi sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Hanya dalam 4 menit, pelaku menggasak motor korban. Mayat wanita nyaris tanpa busana ditemukan di selokan perumahan Bogor, Jawa Barat. Tubuh korban terikat kabel charger handphone. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.